Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Plan Plan. Ini adalah biji black pen yang akan kita semai. Sebelum disemai, kita rendam dulu selama 24 jam, 1 hari 1 malam. Ini ZPT, zat penumbuh tanaman. Ini air bersih, kita rendam dulu. Ini ZPT nya kita campurkan. Setelah itu kita masukkan biji black pennya. Ini ada 20 biji. Terus kita tutup, kita diamkan selama 24 jam. Ini bijinya yang sudah saya rendam selama 1 hari 1 malam 24 jam. Untuk medianya ini kita pakai pasir kali. Langsung kita tanam dulu ya. Setelah itu taburi atasnya sama pasir lagi, tipis saja. Medianya ini media poros, cuma pasir tanpa campuran apa-apa. Terus kita semprot aja dengan spray. Setelah itu kita masukkan ke kantong plastik dan biar kelembapannya tetap terjaga. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang teduh biar cepat tumbuh.
Ini setelah 8 hari penanaman, ada yang sudah tumbuh mekar, ada yang masih berkecambah. Ini juga ada yang masih berkecambah. Jadi untuk proses pertumbuhannya itu tidak sama. Ada yang sudah tumbuh, ada yang masih berkecambah. Ini usia 8 hari. Untuk media cuma pakai pasir kali. Dari 20 biji yang kita tanam, ini ada di pot 1 ada 5 biji yang sudah tumbuh, yang satunya ada 5 biji yang sudah tumbuh. Jadi sekitar 50%. Untuk perkembangan lebih lanjutnya kita tunggu apakah sisa 50%-nya tumbuh atau tidak, kita tidak tahu. Semoga saja tumbuh. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.